di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Semua la 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 la. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak siapa? Kalau kau suka hati injak apa? Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak apa? Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Lagi 1, 2, 3, 4. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, dan hidung, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kaki, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Halo. Aduh. Halo. Selamat Hari Anak Nasional. Selamat melindungi Indonesia maju. Wah, anak-anak hebat tadi di FYP pagi ini loh rakyat. Dan tidak lagu ngos-ngosan juga gue. Wih, tadi si Untun ikutan nyanyi. Ikutan nyanyi. Coba, coba tuh, coba tuh. Kepala, udah kalau dia ada adiknya sih. Kalau dia bukan kepala, pundak, lutut, kaki. Duit. Ada Jalo sama Jakin nih pada mau ngapain ini romannya? Kan ini Hari Anak Nasional. Oh iya. Ketau gitu tadi gua bawa anak gua, bawa cipung. Lah lu kan jadi anak gua sekarang. Oh iya benar. Kalau ada anak-anak yang hebat, pasti juga ada yang ibu-ibu yang hebat. Mau tahu nggak ibu-ibu yang aku undang ke studio siapa? Kamu kan bapaknya. Bapak. Kita panggil, ini dia ibunya Jalu dan juga Jaki, Bunda Dela. Aduh, sehat. Oh. Wajahnya berseri-seri banget dari Afrika berdua suami. Udah ada bunda, udah ada Jalu, Jaki, Aisyah, mana nih yang kembar? Aisyah, rakan Raina, kalau rakan-rakan kan mondok, Raina, Aisyah sekolah. Oh gitu, iya. Jadi mau ngapain gitu. ini dia? Mau ngapain ya? Sini-sini ke tengah dong, ke tengah dong. Kenapa coba? Ada apa sih kok? Tumben-tumbenan sampai ada bundanya datang. Kan hari ini tanggal 23 Juli Hari Anak Nasional. Tanggal 21 Juli kemarin Jalu ulang tahun ke-10. Jalu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sebentar. Jalu ulang tahun, harusnya Jaki ulang tahun juga dong biar adil. Kalau Jaki ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal 25 Mei. Iya. Waktu itu kan dirayain juga di sini. Iya. Gitu. Jakin seneng enggak ulang tahun? Jalu seneng enggak ulang tahun? Kata Jalu. Jalu seneng enggak ulang tahun? Seneng dong. Dapat kado belum? Udah. Nah, bikin surprise dong buat anak gue. Surprise dong. Kita udah siapin. Jalu ditutup dulu matanya. Iya. Surprise apa ya?
Jaki mau ikut ditutup, Jaki mau ditutup juga. Iya. Mau Jaki juga tutup. Mau, dia mau. Nih. Bukan dulu. Bunda juga mau ditutup. Aduh, aku juga emang. Enggak masa ikutan tutup. Tadi Bunda aku ditutup juga. Siap ya. Nih, Jaki juga Jaki. Ini berapa? 4. Oh, 4 salah. Oke, siap. Sudah siap. Oke. Sekarang kita jalan ikutin Om Raffi ya. Oke. Sambil lihat video yang ini nih. Oh iya, boleh. Kita lihat video ini. 1, 2, 3. Ayo. Dikasih kadonya luar biasa loh. Nah, ini gimana? Dibuka kan mata anak gue? Iya, buka. Hah? Apa? Buka enggak matanya? Buka nih. Buka aja. Siap. Oh. Siap. Tenang. Siap ya. Satu. Dua, tiga. Ini dia karo dari aku kuda ya. Ini kuda. Masa? Bukan. Ya kudanya juga patah. Ya. Dia copot lagi. Wah, ini bukan kuda gini yang gue kasih, kuda hidup. Oh beneran? Iya. Itu yang harganya 1 miliar. Jangan. Nih. Selamat pagi. Mikrofon mana? Mikrofon dong. Bukan ini, mikrofon, ini. Mic aja. Bukan ini mikrofon. Ya mic. Bentar. Mic. Pinjam. Coba mic-nya mana mic? Ya lo mati lagi. Ya lo mati, mana sih dia? Mana mic-nya? Nih. Maaf. Nih. Halo Jeser. Iya Ma, halo Ma. Iya, ini. Hari ini kan perayaan, ini. Jalu mau lihat nih, kado buat Jalu ini nih. Mana? 1, 2, 3. Mana? Nih, mobil! Wow, dapat kadonya kuda hitam. Iya, hitam. Itunya juga putih. Hari ini Pupi habis ngapain, Yuser? Siapa namanya? Pupi. Tadi dilatih. Tuh, ini kuda dari luar. Masa namanya Pupi? Pupi kan itu Pup. Gimana sih? Pupi, dipanggilnya Pupi. P-U-P-P-I, Pupi. Pupi. Tuh. Itu kudanya laki apa perempuan? Perempuan. Iya. Sehat ya kudanya ya? Sehat. Ini kudanya berasal mana? Itu tuh kuda tuh dari mana sih? Jerman atau Belanda? Jerman. Dari Jerman. Jerman. Aja mahal. Iyalah, Jerman aja kita mahal. Muka kamu mana? Muka kamu biar masuk TV. Oke. Ya Allah. Tuh. Iya benar. Itu si Tono, Tononya Andre udah kerja. Emang. Ya udah, makasih Titi Pupinya ya, nanti Jalu latihan lagi. Siap. Pupi. Iya. Senang. Tapi emang itu kuda yang dari Jerman itu. Iya. Oh, bisik-bisik sini ntar penonton tahu. Iya. Begini. Harganya berapa? Harganya itu minimal 500 juta. Sen, harga DP rumah dong. Iya. Dah, pakai pilek lagi anaknya. Jalu, memang cita-citanya udah besar pengen jadi atlet kuda. Kenapa pengen jadi atlet kuda? Biar kayak kakak Aisyah. Oh, biar kayak kakak Aisyah. Sama bunda dibolehin sama bunda? Dibolehin. Tuh, ini pagi ini dapat laporan dia, si Pupinya juga lagi dirajing gitu. Si Pupinya tuh. Nah, sama Pupi itu sebetulnya Jalu, kita tuh sebetulnya Jalu kita ngaku ya. Kudanya tuh udah dibeli udah dari beberapa bulan yang lalu. Tapi kita gak mau ngasih gitu saja. Kita bilang kalau Jalu juara satu baru kita kasih kuda ini. Dan akhirnya? Gak juara satu. Juara dua. Nah akhirnya kita gini pas dia sunat, apa kita kasih sekarang, ntar deh. Pas dia gak juara-juara, akhirnya pas ulang tahun, yaudah kita kasih aja deh, lama banget juaranya gitu. Tapi dia udah naik Pupi ini tuh udah beberapa kali jatuh, bahkan sampai masuk rumah sakit, tapi alhamdulillah semuanya aman. Dan Pupinya ini dia, halo. Ada tawa loh. Bagus gak?
Bagus gak? Bagus ya. Eh tapi ini Jaki ya. Ini lebih mirip Jaki ya daripada Jalu ya. Tapi kalau mau nanya, kamu bener seneng gak dikasih kuda atau mau ada hadiah yang lain gitu? Senang. Kamu sebenarnya katanya oh, apa? Apa? Apa ada yang lain? Kalau ada yang lain. Kalau ada yang lain bisa. Karena tadi Jalu bilang, Om ini sebenarnya kan aku udah tahu kudanya udah disiapin lama, aku tuh pengen yang baru banget, apa kayak gitu loh. Oh apa kayak gitu dari Om Rapi iya. Dong. Kayak kado dipitain semua dipitain. Ya benar. Ya lu mau kado apa? Mau kado apa? Apa ucapan doa? Oh iya dong. Doa aja Om. Ya, tapi doa Pak Haji doanya dikabul ya Allah. Berdoa minta doanya mudah-mudahan dikasih kado sama Om Rafi gitu dong. Kado apa Jalu? Jalu mau kado apa? Kamu kado apa? Bilang apartemen, rumah, sawah. Tapi kado mah itu mah penyemangat saja, tapi kita berdoa mudah-mudahan iya. Jalu yang 10 tahun akhirnya makin dewasa. Amin. Kan udah disunat juga. Amin. Terus makin... Udah disunat? Mana coba lihat. Boleh dong, gak boleh. Gitu. Tapi kalau bundanya ngasih kado apa? Sama berdua? Atau ada tambahan aja dari bunda? Bunda sih ngasih itu buat apa? Rollers, inline skate. Iya. Sama kayak Ryanza lagi suka main inline skate. Iya. Oh. Pokoknya anak-anak tuh dikasih kadonya tuh yang aktivitas keluar semuanya. Jadi biar mereka bergerak. Kalau tahun depan ulang tahun, cita-citanya kadonya mau jangan apa? Jangan tahun depan dulu ini aja. Atau kuda ini aja. Iya tahu. 500. Iya, 500 juta. Jangan dikurang-kurangin dong. Oh, lebih. Eh, tapi kalau kira-kira tahun depan kalau ulang tahun pengennya apa? Kira-kira jadi kita udah tahu nih. Kan sekarang udah kuda, tahun depan maunya apa? Tahun depan juara satu. Apa kadonya? Dan biar minta adik ya, udah aja. Mau enggak? Kalau punya adik lagi enggak mau enggak? Jaki enggak mau. Ya lu mau. Gak mau, udah mereka udah cukup sini. Udah berlima aja. Ya berlima insya Allah. Bertujuh sama ayah bundanya. Nah, gitu. Ya udah deh harapannya deh buat Jalu sama buat semua anak. Tapi kan yang lagi ulang tahun kan Jalu. Bunda dulu deh bunda. Harapannya semoga Jalu semakin rajin ibadah, yeah. Semakin baik dan semakin sukses ke depannya. Amin. Kalau Abinya? Abi. Ayah. Ya pokoknya tidak hanya Jalu, karena ini hari anak nasional, mudah-mudahan anak-anak mendapatkan haknya untuk hak bahagia, hak pendidikan, hak kesehatan, semuanya harus seperti itu. Jadi Jalu bersyukur ayah bunda masih bisa memberikan hak-hak tersebut. Doakan teman-teman kamu yang lainnya juga mendapatkan yang sama. Tapi ini ngomong-ngomong, ini ayah bunda, ini mbaknya ya, mbaknya gimana selama ngurus? Selama ngurus Jalu ada pesan satu video buat Jalu. Ah oh, mana? Ada. Nih, mana? Kita harus lihat. Lihat. Nangis. Jalu tuh.